Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Semenjak kurang lebih satu abad yang lalu, yaitu semenjak runtuhnya khilafah Islamiyah yang terakhir, Kesultanan Utsmani Turki, maka peradaban dunia ini mulai membentuk dirinya menjadi sebuah sistem dajjal. Sistem dajjal adalah sebuah sistem yang secara diametral bertentangan dengan al-minhaj an-nubuwah, sistem kenabian. Di dalam sistem kenabian, segenap nilai-nilai yang berlaku adalah nilai-nilai Islam. Sementara dalam sistem dajjal, yang dominan adalah dajjalic values, nilai-nilai kekufuran yang tentunya online dengan dajjal. Kita umat Islam sebenarnya sudah lama mengenal tentang oknum bernama dajjal ini. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ahbatallahu ila al-ardi mundu khalaqa Adam alaihi salam ila an taquma as-sa'atu fitnah a'zama min fitnatid dajjal." Semenjak Allah Ta'ala menciptakan manusia pertama, Adam alaihi salam, sampai datangnya hari kiamat, tidak ada fitnah yang lebih dahsyat daripada fitnah dajjal. Begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, mengingat bahwa babak keempat merupakan babak yang paling kelam dalam sejarah Islam, maka sangat boleh jadi, bahkan memang banyak ulama yang menjelaskannya demikian, bahwa kemunculan dajjal akan terjadi di babak keempat ini. Oleh karenanya, kalau kita kaitkan dengan hadis yang lain lagi, riwayat Imam Ahmad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yakhrujud dajjal hatta yadhhalan nasu an dhikrihi wa tatrukal a'immatu dhikrahu 'alal manabir." Artinya, dajjal tidak akan keluar sebelum umat manusia mulai melupakan soal dajjal, dan para imam-imam di mimbar-mimbar pun sudah tidak lagi memperingatkan umat akan bahaya fitnah dajjal. Nah, saudaraku rahimakumullah, kalau kita lihat realitas dunia kita sekarang, memang kedua fenomena ini sudah menggejala. Fenomena bahwa banyak manusia yang tidak lagi membicarakan soal dajjal, lupa membicarakan soal dajjal, dan fenomena bahwa para mubaligh, para penceramah, para imam, para ulama pun sangat sedikit sekali yang masih peduli untuk mengangkat tema dajjal ini di tengah-tengah umat. Maka saudaraku rahimakumullah, di babak keempat ini, marilah kita waspada. Marilah kita meningkatkan persiapan kita untuk menghadapi a'zamul fitnah, fitnah yang paling dahsyat sepanjang zaman, yaitu fitnah dajjal. Sebab rangkaian fitnah yang muncul pada babak keempat ini dapat kita simpulkan merupakan mukaddimah, merupakan tamhidan, pengantar menuju kemunculan puncak fitnah, yaitu dajjal. Dalam hadis yang lain lagi, riwayat Imam Ahmad juga, disebutkan di sana, suatu ketika ihwal dajjal ini dibicarakan di kalangan para sahabat. Lalu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlibat dan bersabda, "Sungguh fitnah yang terjadi di antara kalian lebih aku takuti dari fitnah dajjal. Dan tidak seorang pun yang selamat dari rangkaian fitnah sebelum fitnah dajjal, melainkan dia akan selamat menghadapi fitnah dajjal. Dan tidak ada fitnah yang dibuat semenjak adanya dunia ini, baik kecil maupun besar, kecuali dalam rangka menyongsong, menyambut kehadiran fitnah dajjal." Jadi saudaraku rahimakumullah, sistem dajjal yang sekarang kita berada di dalamnya ini, memang dajjalnya belum muncul, oknum dajjalnya belum muncul, tetapi sistemnya kian hari kian memapankan dirinya. Segenap dimensi kehidupan sekarang ini, sebut saja dimensi apapun, ideologi politik, sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, hukum, militer, semuanya nilai-nilainya sudah tidak berdiri di atas nilai-nilai keimanan dan keislaman. Maka dalam situasi dunia seperti sekarang ini,
kemunculan Dajjal adalah hanya perkara waktu. Dan dikhawatirkan begitu dia muncul, dia akan segera dinobatkan menjadi pemimpin yang diletakkan online, compatible dengan sistem yang sudah tersedia ini. Nah, saudaraku rahimakumullah, oleh karenanya, sekali lagi kami ingatkan, janganlah karena kita hidup di babak keempat penuh fitnah ini, berat fitnahnya, sedemikian rupa sampai-sampai kemudian kita merasa, ah sudahlah, lebih baik kita menggunakan paradigma orang-orang kafir. Kalau kalian tidak bisa mengalahkan mereka, sudah gabung saja dengan mereka. Tidak, saudaraku. Seorang muslim mukmin, dia senantiasa sadar akan situasi dan zaman di mana dia hidup. Sehingga betapapun pahitnya zaman yang sedang dia jalani, dia akan senantiasa mengumandangkan kalimat lan narka, abadan lan narka. Sekali-kali kami tidak akan tunduk, tidak akan pernah kami mau tunduk sekejap pun dengan sistem yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Justru kita akan berusaha keras untuk menjemput bola, menjemput babak kelima. Itulah sistem yang Allah ridhai. Dan pada masa itulah dikatakan oleh banyak hadis, umat ini akan meraih puncak kejayaannya. Bilakah itu? Wallahu a'lam bishawab. Bukan soal waktu yang penting buat kita, tetapi soal positioning, soal posisi di mana kita berada. Itulah yang lebih penting. Selagi kita on the right track, kita berada di atas jalan yang benar, berapapun lama yang harus kita tempuh untuk meraih kejayaan, that's not the main issue. Itu bukan isu utamanya. Isu utamanya adalah lebih baik kita mati di atas jalan yang benar, sehingga kita mendapatkan keuntungan di akhirat daripada kita meraih kemenangan dalam kepalsuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.